Halo Sobat Brandly semua, kali ini kita akan mengurutkan bilangan-bilangan dari yang terkecil. Oke, langsung saja kita kerjakan. Langkah yang pertama, kita akan mengubah semua bilangan ini menjadi dalam bentuk persentase. Maka, setengah apabila dijadikan persen, maka dia harus dikalikan dengan 100%. Sederhanakan 50, maka hasilnya adalah 50%. Kemudian yang kedua, 0,58. Kita ubah ke pecahan biasa menjadi 58 per 100. Dikali dengan 100%, sederhanakan, maka hasilnya adalah 58%. Kemudian untuk yang 3 per 5, kita kalikan dengan 100%. Sederhanakan 20, maka hasilnya adalah 60%. Kemudian 2,25 kita ubah ke pecahan biasa menjadi 225 per 100 dikali dengan 100%, hasilnya adalah sederhanakan 225%. Dan yang terakhir 75%. Oke, kalau sudah urutannya persentase semua, kita akan urutkan dari yang terkecil terlebih dahulu. Yang terkecil adalah 50%. Urutan, berarti setengah ya, 50% itu, titik koma. Kemudian 0,58, titik koma. Kemudian 3 per 5, titik koma. 75%, dan yang terakhir adalah 2,25. Nah, ini dia dari semua. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian ya. Terima kasih.